Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review lagi Strobo Grill Wedan Ion Ori ya, dengan namletnya. Sini ada penutup ya, kayak kemarin juga, tapi kemarin itu adalah warnanya warna ice blue ya, blue ion ya, lupa. Dan ini adalah yang versi merahnya, seperti apa namanya ya, ya samalah seperti kemarin. Ini padahal satu pasang, tapi satunya nggak dibuka, biarin aja karena pesanan orang. Sini terdapat 4 kabel ya, plus minus, mode dan sinkronisasi. Oke, modenya di sini sampai 25 mode ya, ada 25 mode. Seperti biasa, kalau dual dia harus pakai ini, harus disatukan sinkronisasinya menggunakan 12 volt. Jadi wattnya ini sekitar 60 biasanya ya, dengan lensa fokus. Oke, kita dibantu nyalain. Inggi plus. Nah, ini itu minnya. Nah, iya. Ya. Jangan arifnya padaku. Ya. Lilit. Kita berada di luar, review di luar, di muka ponsel. Jadi kalau anda ribut, kamu hubungannya bikin lo. Kenapa? Kawalah. Nah, bebi tarik dulu. Bujuri. Nah, ya relet. Nah, tuh kawa. Nah, jalan lo. Lembus. Oh, relet ya. Ada gini pegang itunya. Kumarah kali ini. Oke, dengan lensa fokus Strobo Grill Ion warna merah ya. Bentukannya seperti itu. Fokus melebar kayak mata ya. Teng, help me. Pindahkan modenya, Teng. Putih abang. Jadi kita akan coba pindah modenya. Tetap sekali ya, pergi ganti aja. Pindah ya. Sampai mode standby. Ketilan, kami mencoba suaranya. Empat deh, aku. Oke, mode-modenya. Ada 25 mode. Nah, ini mode pertamanya ya tadi ya. Silau. Silau men. Kalau dilihat dari lensanya langsung rusak ya. Kalau jarak tembaknya segitu ya, nggak kelihatan ya. Itu kelihatan tuh. Oke. Pindah lagi. Pindah belum. Pindah lagi modenya deh. Nah, itu. Dah, itu aja. Jadi kita coba ditembakin. Lompat lo tuh cabut. Ini adalah penampakan warna merahnya ya, yang kemarin hijau biru, dan ini warna merahnya. Dan kita posisi di luar sampai ke sana tuh masih terang ya. Harusnya kalau di sini gelap bisa terang banget. Kita di posisi di cahaya ya, walaupun di bawah cahaya dia tetap terang.
kita coba. Itu ada instalasi mobil Hipta situ tuh. Tuh, ini penampakannya tuh. Ada bulat-bulat di bawah. Biasanya ini fungsinya. Oke. Karena suaranya tidak terdengar lagi. Jadi sampai di sini dulu untuk reviewnya. Sampai jumpa lagi next episode. Bye bye.